Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannatin adnin wa ridwanum minallah akbaru dhalika huwa al-fawzul 'adzim. Allah sebut Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik dalam syurga Adnin, serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya. Balasan yang demikian itulah kejayaan yang besar. Dalam ayat ini Allah cerita tentang orang-orang yang akan mendapat syurga Allah SWT. Apa dia? Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Syarat nombor satu sekali, dia beriman kepada Allah SWT. Allahumma salli Muhammad. Macam mana maksud iman? Yakin. Salli alaihi Muhammad. Apa rukun iman? 6 perkara yang kita bincangkan. Ini kena ada kunci nombor satu sekali untuk dia masuk syurga Allah, iaitulah dia beriman.